Beralih ke sukan. Lebih 200 pegawai dan anggota wanita Tentera Darat TD di sekitar Lembah Klang mengambil bahagian dalam program sukan Back to Basic Wanita TD. Program sukan yang julung kali diadakan ini bertujuan membentuk wanita TD yang lebih cergas, produktif dan efisien. Kita ikuti laporannya bersama wartawan Azah Sahrin. Program sukan Back to Basic Wanita Tentera Darat tahun 2015 adalah bertujuan bagi menyuburkan kembali pengetahuan asas di kalangan anggota. Dan kali ini kita dapat melihat salah satu acara yang diadakan hari ini, iaitu memasak nasi di dalam mistin. Di mana memasak nasi di dalam mistin ini merupakan salah satu rutin ketika di Medan. Antara acara sukan ketenteraan yang dipertandingkan ialah layout katil, memasang kemah dan melengkapkan barang dalam Pack Field Service Marching Order FSMO secara bermasa. Sementara itu, acara lari berganti menguji semula kecergasan anggota wanita apabila melibatkan Fireman Lift, Horse and Jockey, Darling Carry serta Wheelbarrow. Back to Basic ni adalah untuk mengingatkan kepada anggota-anggota wanita kita cara-cara kita daripada awal dulu macam mana. Sebab tu 8 games yang saya buat ini adalah games yang berkaitan dengan ketenteraan kami. Tambah beliau, aktiviti ini juga membuka peluang dan ruang untuk mengenali antara satu dengan lain. Buat sukan kita nak integrasi antara koko yang lain, sebab ramai yang tak mengenali satu sama lain. Sebab tempat bertugas tu, perbezaan tempat bertugas yang lebih, jadi dia orang boleh bergabung. Tapi yang paling best adalah game paling last, iaitu game masang kemah. Kerana semua tim akan masuk. Sebab kebanyakan game ni, satu hingga tujuh game adalah individu. Mungkin individu lah, seorang atau dua orang satu kumpulan. Tetapi untuk game yang terakhir, game 8, kita semua 12 orang dalam setiap tim tu perlu memasang kemah ikut masa yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program tersebut yang berlangsung di Camp Wardy Burns Tapak. Untuk yang Back to Basic yang kita sertai sekarang ni, memang teruja sangatlah, happy sangat sebab dah lama sangat dekat nak pencen ni kan, baru kita terlibat dengan, bukanlah barulah, maksudnya ada program-program yang macam ni. Acara seterusnya untuk hari ini ialah membuka dan memasang tayar kenderaan dalam masa 5 minit, di mana setiap pasukan diwakili 2 peserta. Acara ini menguji ketangkasan anggota wanita sekaligus membuktikan anggota wanita mampu melakukan aktiviti yang mencabar setanding dengan anggota lelaki. Pada majlis yang sama, wakil media juga berpeluang untuk menyertai acara yang dipertandingkan.